FM segalanya untukmu. Okey, diharapkan anda semua terhibur hendaknya mendengarkan kami seawal 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini, dan kita dalam satu lagi sesi. Kali ini kita bersama dengan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang, PBAPP, dan pada tengah hari ini saya ada tetamu, seorang tetamu iaitu Encik Muhammad Nizam Omar, Ketua Jabatan Khidmat Pelanggan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Maaf Zahabatin sama juga. Okey. Hari itu KND. Ya. Maira, cerita pasal kekalutan yang terjadi buat masalah ni. Ya. Jadi hari ini pula, giliran apa nama, PBA pula, satu agensi yang mengurus takbir bekalan air di Pulau Pinang. Dan akhir-akhir ini kita lihat di media sosial, ya, hangat diperkatakan berkaitan bil PBA pula. Jadi bagaimana operasi bil pembilan ini untuk air ini di Pulau Pinang selepas tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bermula? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari DJ Sanjay dan juga semua pendengar Mutiara FM. Rasanya belum terlewat lagi untuk ucapkan selamat hari raya. Yang ini dah last raya hari ni. Okay. Dan juga terima kasih kepada pihak Mutiara FM kerana memberikan kesempatan dan juga ruang kepada PBA untuk sesi penerangan ni. Okay. Jadi sebenarnya sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak sentuh sikit berkenaan dengan tujuan utama kita nak buat sesi penerangan ni. Yang pertama, kita nak sentuh sedikit berkenaan dengan kaedah pengiraan. Ini yang paling penting. Okay. Macam mana kita kira bil, dan yang paling penting macam mana kita selaraskan bil dalam tempoh PKP. Selepas kita buat bacaan sebenar. Jadi untuk makluman, sebelum-sebelum ni semasa PKP kita tak boleh buat bacaan sebenar. Jadi kita hanya gunakan estimate bill. Anggaran. Jadi sekarang ni kita nak tengok macam mana bila kita dah boleh buat bacaan sebenar, macam mana kita nak selaraskan bill tu. Itu yang pertama. Kedua, berkenaan dengan kaedah pembayaran semasa PKP. Dan in fact sekarang ni kita dah masuk fasa PKPP, pemulihan. Kemudian yang ketiga, perkongsian maklumat penting berkenaan dengan pengoperasian pusat khidmat pelanggan PB. Ramai yang tertanya-tanya, buka ke tak buka ke ni? Kalau buka, pukul berapa sampai pukul berapa? Jadi sedikit maklumat kita akan kongsikan. Dan selepas itu, nombor empat adalah, kalaulah pengguna-pengguna masih lagi ada sebarang pertanyaan, apa saluran-saluran pertanyaan dan aduan yang dibuka oleh PBPP? Jadi itu empat perkara penting. Jadi objektif utamalah kita nak buat kita punya penerangan ni lah. Jadi untuk makluman semua pendengar dan juga penonton-penonton FB Live, kita menghentikan pembacaan meter di premis pengguna sepanjang tempoh PKP bermula daripada 23 Mac sehingga 31 Mei. Jadi tempoh ni perlu kita ingat lah. 23 Mac sampai 31 Mei tiada bacaan sebenar meter sebenar di premis pengguna. Okey. Jadi maksud dia kalau 31 Mei mulai 1 Jun baru kita boleh buat bacaan sebenar. Okey. Sebaliknya dalam tempoh ini kita buat bacaan berdasarkan kepada anggaran purata penggunaan air terdahulu. Jadi based on dulu punya history kita guna itu untuk buat anggaran. Dan kita juga telah memaklumkan melalui penyataan media yang dikeluarkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif PBA, Datuk Engineer Jasni Maidinsa, yang kita siarkan di dalam media-media tempatan, laman web PBA, media sosial dan juga saluran-saluran rasmi syarikat yang lain. Jadi sekali lagi saya nak maklum, pembacaan meter yang sebenar bermula 1 Jun 2020. Jadi kita buat bacaan tu secara berperingkat-peringkat mulai tarikh. Jadi meter radar ni pun berjalan bergerak 1 Jun. 1 Jun. Sebelum tu adalah anggaran. Anggaran. Dan tu mau faham betul-betul. Itu kena faham. Jadi ada setengah dia tak faham. Betul. Pasal apa meter radar ni tak main? Pasal apa? Betul. Awak yang lain boleh bergerak, dia pun ni tak mau nak main. Sebab kita fikir benda yang lagi besar sebenarnya. Okey. Banyak pihak jugalah merungut mengenai bil air PBA yang diterima baru-baru ni agak tinggi.
kata apa ni? Kami buka dobi ke apa ni? Duk main kilang ke apa ni? Jadi boleh tak? Cik Nizam terangkan sikit berkenaan dengan benda yang di biar tinggi dapat rungutan daripada masyarakat. Okay, terutamanya masyarakat Pulau Pinang. InsyaAllah saya akan cuba beri penerangan. Tapi sebelum saya bagi penerangan tu, ada sedikit perkongsian maklumat yang sebenarnya berkait rapat juga dengan biar tinggi ni. Jadi saya nak maklumkan kepada semua pendengar radio FM, Mutiara FM dan juga Facebook Live. Sebenarnya water tarif ataupun tarif bekalan air di Pulau Pinang ni adalah yang paling rendah di Malaysia. Kalau kita nak bandingkan dengan negeri-negeri lain, Pulau Pinang adalah yang paling rendah. Okay. Jadi itu penting ah, pasal tarif ni kita dah maintain untuk sekian lama, kita masih lagi maintain tarif yang termurah di Malaysia. Okay. Dan perkara kedua yang saya nak sentuh sebelum saya terang berkenaan dengan bil ni adalah bil domestik. Okay. Bil domestik ni pengiraan dia adalah 2 bulan, setiap 2 bulan. Okay. Tapi ramai yang salah anggap, maksud dia kalau 2 bulan penggunaan dia banyaklah. Sebenarnya saya nak maklum dekat sini, pengiraan bil domestik ni sebenarnya kita kira tiap-tiap bulan. Cuma kita serve bil 2 bulan sekali. Jadi itu sebenarnya penting untuk kita kupas isu berkenaan dengan bil tinggi ni. Jadi pengiraan adalah secara bulanan. Bil kita serve setiap 2 bulan. Jadi seperti yang kita sedia maklum, dalam tempoh PKP ini ramai penduduk Pulau Pinang especially banyak habiskan masa di rumah. Anak tak pergi sekolah, jadi kita pun ada yang work from home, kerja daripada rumah. Jadi masjid pun tak boleh pergi, semua duduk di rumah. Jadi kedai makan pun tak boleh pergi, shopping pun tak boleh pergi, kilang pun banyak yang tutup. Jadi disebabkan PKP ni, peningkatan aktiviti rutin harian di rumah ni seperti memasak, mencuci, bersih diri, jadi banyak. Cuma penggunaan ni lebih sedikit daripada biasa. Jadi benda-benda ni kita kena ambil maklum. Jadi maksud dia bil tinggi yang luar biasa dengan bil yang sedikit tinggi daripada kebiasaan. Okey, disebabkan macam tadilah yang saya kata banyak duduk di rumah. Namun demikian, PBA juga tak menolak kemungkinan bil yang terlampau tinggi. Jadi kalau bil yang terlampau tinggi ini sebenarnya ada dia punya apa nama kemungkinan berlakunya kebocoran. Itu kita tak tolak kemungkinan tu. Cuma kalau ada kebocoran, basically dia di, bil tinggi ini adalah disebabkan kebocoran. Itu isu yang lain. Ini kita nak lebih tekankan kepada penggunaan. Dan yang paling penting, macam mana kita buat pengiraan bil. Okay. Ini yang step yang saya nak semua pendengar faham bagaimana PBA membuat pengiraan bil. Perkara pertama, basically, semua bacaan anggaran kita akan keluarkan. Itu method yang pertama. Yang kita anggarkan sebelum ni, orang kata berdasarkan kepada penggunaan sebelum ni, bacaan anggaran tu kita keluarkan. Kemudian kita ambil bacaan sebenar. Jadi bacaan sebenar digunakan bagi tujuan pengiraan bil. Lepas tu yang ketiga, bila kita dapat bacaan sebenar, ini penting saya nak tekankan, bacaan itu akan diproratakan. Jadi yang nak tahu apa dia tu prorata tu, ada setengah depa tak faham. Tak faham. Contoh saya ambil dekat sini, bacaan yang terakhir pada bulan Februari. Bacaan sekarang pada bulan Jun. Jadi bulan 2 ke bulan 3, bulan 3 ke bulan 4, bulan 4 ke bulan 5, bulan 5 ke bulan 6. Jadi maksud dia 4 bulan. Jadi bila kata 4 bulan, bacaan yang kita dapat kita bahagi kepada 4 bulan. Baru kita dapat bacaan sebulan. Jadi berdasarkan bacaan sebulan tu barulah kita guna tarif kita untuk kira bil sebulan. Dapat pengiraan bil sebulan, kita akan kali untuk penggunaan 4 bulan. Itu adalah bil yang kita akan save. Jadi mungkin orang kata benda ni saya perlu tekankan. Sebenarnya bukan untuk mengelakkan salah faham di kalangan pengguna-pengguna air di PBA. Jadi maksud dia bila baca 4 bulan, lepas tu bila kita kira balik, memang orang kata tinggilah. Pasal dia punya duration dia panjang.
Jadi sebenarnya duration tu kita bahagikan untuk mendapatkan purata bulanan. Baru kita kira bil tu boleh. Okay? Jadi itu yang ketiga. Dan yang keempat, kalau ada pembayaran. Okay, pembayaran kita akan tolak daripada jumlah keseluruhan bil. Pasal sekarang ni ada pembayaran banyak semasa PKP ni dibuat secara online. Yeah. Jompi dan sebagainya. Mm-hmm. Itu kita akan tolak. Okay? Ada rekod semua kan? Okay? Kalau ada lebihan pula. Lepas kita tolak pembayaran, ada lebihan. Lebihan basically kita akan kreditkan semula ke dalam bil. Dan pelanggan juga boleh buat permohonan kalau dia punya lebihan tu banyak untuk tujuan kita refund balik. Kalau tak mau pun tak apa lah. Kalau tak mau pun tak apa, dia akan ada dalam bil. Next bill, dia akan tolak. Dia akan tolak. Jadi ini benda penting yang perlu kita ingat. Yang kita guna pakai bagi tujuan pengiraan bil air PBA semasa PKP. Jadi saya harap semua jelas. Boleh tengok dekat Facebook kami ya. Di Mutiara FM ni. Dia kata apa yang dikatakan ni? Ya. Dia apa ni? Kita punya tarif. Charge eh. Betul. Charter yang ni 20,000 yang pertama. Betul. 0.22 sen ke ringgit? Sen. 22 sen. 22 sen. Untuk 20,000 liter. Ya. Yang pertama. Ya. Tu dia. Jadi mungkin saya boleh tambah sikit lah. Boleh. Explain sikit lah ni. Jadi ya, bila orang kata bil murah tu murah macam mana? Okay. Jadi saya ambil contoh satu bila kita beli air di vending machine. Okay. 20 sen seliter. PBA jual air 32 sen 1000 liter. Itu perbandingan dia. Itu yang kita kata murah tu. Memang murah betul. 20 sen seliter dengan 32 sen 1000 liter. Dia punya nak bagi faham tu. Nak bagi nampak. Disebabkan itu juga orang Pulau Pinang guna air paling banyak di Malaysia. jadi ini pun kita perlu sampaikan mesej juga kepada pendengar-pendengar semua untuk kita berjimat lah. Ini penting. Okey. Hujan pun baru orang kata baru turun. Baru duduk turun sebelum time PKP tu pun kemarau juga kan. Betul. Jadi kita tak mahu nak sentuh lagi. Berapa persen ayat di dam semua ni noh. Ni kita nak yang ni dulu. Kita nak fokus berkenangan bil ya. Kalau cerita tu lagi semua agak pening lebih. Lagi pening. Okey, tapi apa pun yang pastinya kena berjimat cermat. Berjimat cermat. Itu yang paling penting sekali. Yeah. Bagaimana pula sekiranya pengguna ni kita duk cerita pasal bil tadi naik melambung-lambung. Okey. Macam mana pula jika ada pengguna yang tidak mampu untuk membayar bil secara sekaligus? Baik. Dan di mana pembayaran boleh dilakukan? Okey. Terima kasih. Okey, jadi kita pun faham sebenarnya bila bil tu mungkin banyak, okey, lebih daripada kebiasaan, mungkin ramai yang tak boleh bayar secara sekaligus. Okey. Jadi bagi pengguna domestik lah untuk meringankan bebanan pengguna, PBA membenarkan pembayaran secara ansuran. Okey. Jadi tempoh dia basically selama 3 hingga 6 bulan sehingga Disember 2020. Okey. Jadi tapi ini kita bagi untuk pengguna domestik yang mana tunggakan bil dia 500 dan ke atas. Okey. Ringgit Malaysia 500 dan ke atas. Dan pengguna domestik ni boleh buat permohonan untuk pembayaran bil secara ansuran di mana-mana pusat khidmat pelanggan PBA di seluruh Pulau Pinang. Jadi di mana tu kita ada 9 tempat. Kita ada di Belik Pulau, kita ada di Bayan Baru, di Komta, Rifle Range, di Jawi, di Perai, Bukit Mentajam, Taman Selat dan juga Bertam. Jadi boleh pergi mana-mana, pilihlah. Buat permohonan dan insya-Allah kita akan bincang macam mana pembayaran ansuran yang pengguna boleh bayar. Jadi bagi pengguna perniagaan pula, basically pembayaran ansuran hanya dibenarkan kepada case to case basis. Ini perniagaan. Tapi boleh juga buat permohonan dan kita akan tengok case by case lah untuk pengguna-pengguna perniagaan. Dan bagi tujuan pembayaran bil, PBA menyediakan pembayaran secara tunai dan juga pembayaran secara atas talian. Okay. Kalau pembayaran tunai itu boleh buat di mana-mana pusat khidmat pelanggan PBA, 9 yang saya sebut tadi. Okay. Di pejabat pos pun boleh.
di kios peling pun boleh, di mesin ATM juga boleh, dan juga agensi-agensi kutipan berdaftar dengan PBAPP, contoh di sini Happy Mart lah, boleh bayar secara cash. Namun demikian, kita sangat menggalakkan pengguna untuk membuat pembayaran secara atas talian. Okey, jadi sempena PKP dulu bila kita tengok, memang pembayaran secara atas talian ni meningkat secara mendadak. Okay. Jadi kita sangat menggalakkanlah sebenarnya sebagai menyahut seruan kerajaan juga. Jadi kalau untuk mengelakkan kesesakan dan sebagainya, boleh buat pembayaran melalui JomPay. Okey, kod bil kita 50385. Boleh juga membuat pembayaran menggunakan aplikasi mobile MyPBA, iaitu pembayaran melalui IP88 dan juga bank-bank yang berdaftar dengan PBA. Jadi dua-dua dah. Banyak bayar cash ada, atas talian pun ada. Jadi gunalah yang mana yang terbaik. Ya, betul. Jadi untuk kita tak mau nak pergi ke, kalau tak mau pergi ke kaunter, pakai apa yang telah online disediakan oleh pihak PBA. Betul. Jadi sepanjang tempoh PKPP ini, nak tanya sikit berkenaan dengan waktu operasi Pusat Khidmat Pelanggan PBA untuk tempoh PKPP ini. Okay, sebenarnya Pusat Khidmat Pelanggan PBA ini kita telah beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat dari jam 9 pagi hingga 1 tengah hari. Tapi masa tu kapasiti minimum lah masa apa nama PKP ya, iaitu mulai 29 April. Jadi maksud dia 29 April tu kita dah buka dah. Tapi sampai pukul 1 tengah hari lah. Okey. Kemudian kita hanya khususkan untuk yang nak buat pembayaran ya. Jadi kes ni basically ada yang masih lagi nak buat pembayaran secara tunai. Jadi kita kena accommodate untuk group ni lah. Ada tak time tu? Depa main nak untuk nak pasang meter baru. Masa tu ada juga, ada tapi juga kita tak boleh buat disebabkan orang kata masih SOP orang tu, kita tak boleh execute untuk pemasangan meter baru. Kemudian tempoh pengoperasian ni kita lanjutkan semasa PKPB. Okey. Dari jam 9 pagi hingga 3.30 petang. Mulai 13 hari bulan Mei 2020. Pada masa ini boleh buat pembayaran dan boleh buat permohonan bekalan air baru. Okey. Kemudian semasa PKPP pula. Ini yang baru ni. Okey. Selepas orang kata PKPP diwartakan oleh Kerajaan Persekutuan, jadi kini kaunter khidmat pelanggan PBA telah beroperasi seperti biasa. Okey. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 8.30 pagi, 4.30 petang. Mulai 15 Jun untuk semua jenis perkhidmatan. Okey. Okey, cuma namun demikian, apa yang kita nak emphasize, kita nak tekankan dekat sini, pematuhan SOP. Okey. Apa saya orang kata benda ni perlu dari segi penjarakan sosial, pemakaian pelitup muka, mencuci tangan dan juga sanitasi. Jadi benda-benda ni semua customer yang nak datang ke kita punya pusat khidmat pelanggan perlu mematuhi SOP yang kita tetapkan ni. Okay? Dan pemakaian tersebut adalah perlu sepanjang pelanggan berada di premis PBA. Okay? Jadi kita tak nak ambil apa-apa risiko. Benda-benda ni penting. Dan pelanggan perlu menjalani pemeriksaan suhu badan okay, sebelum memasuki premis PBAPP. Okay. Bagi pelanggan yang merekodkan bacaan suhu lebih daripada 37.5 darjah Celsius dan ada gejala, jadi ini kita tak benarkan untuk masuklah. Dan kita juga buat pendaftaran secara individu sama ada melalui Penang Care ataupun pendaftaran secara bertulis. Ini requirement daripada pihak berkuasa, okay, daripada Kementerian Kesihatan dan juga arahan yang dikeluarkan oleh pihak MKM. Jadi kita kena ikutlah. Dan kita harap pengguna semua yang mana nak berurusan ikut SOP yang telah ditetapkan. Bukannya susah pun kan. Betul. Ikut apa yang telah ditetapkan. Macam kita ada gejala, kita demam ke, kita 37.5 ke, janganlah tu. Betul. Yang B jugalah orang kata. Kita dah sampai ke penghujung rancangan Encik Nizam. Jadi mungkin ada sikit ataupun pesanan nasihat kepada pendengar-pendengar yang mendengarkan dan juga menonton di ruangan Facebook. Okay, terima kasih. Ini dah sampai ke soalan yang terakhir. Sebenarnya pesanan nasihat ni sama penting dengan apa yang saya explain tadi juga. Okay. Selepas saya dah explain berkenaan dengan pengiraan bil dan sebagainya, tapi kalau masih juga memerlukan penerangan lanjut, macam mana nak buat?
Okey. Jadi saya harap orang kata apa nama penerangan penjelasan yang saya berikan tadi berkenaan dengan kaedah ni semua boleh faham. Ya. Yeah. Namun kalau ada lagi memerlukan penerangan lanjut, kita ada saluran-saluran yang mana pelanggan-pelanggan kita boleh pergi. Okay. Sama ada ke pusat khidmat pelanggan PBA yang berhampiran dengan tempat pelanggan-pelanggan. Alright. Boleh juga menghubungi pusat panggilan 24 jam PBA. Di talian 04-255-8255. Okay. Kalau tak boleh telefon, boleh hantar melalui email di customer@pba.com.my. Alright. Kalau tak, ada lagi option lain. Boleh menggunakan aplikasi Mudah Alih MyPBA. Okay. Dan akhir sekali, juga boleh menggunakan laman sosial Facebook PBA Penang untuk membuat sebarang aduan. Okay. Bagi tujuan pembayaran bil pula, pengguna boleh membuat pembayaran secara atas talian melalui bank-bank yang berdaftar, JomPay ataupun aplikasi Mudah Alih MyPBA yang saya maklumkan sebentar tadi. Jadi saya ambil kesempatan di sini juga untuk menasihatkan pengguna supaya menggunakan air secara berhemah. Jadi sebagaimana yang kita maklum, kita baru saja lepas, in fact masih lagi di dalam musim kemarau. Jadi kita harap pengguna-pengguna di Pulau Pinang ni dapat menggunakan air secara berhemah dan sama-sama dapat membantu PBA untuk memastikan bekalan air mencukupi untuk semua pengguna di Pulau Pinang. Jadi kalau macam mana nak jimat air ni, boleh lawat laman web PBA www.pba.com.my untuk mengetahui tip-tip macam mana nak menjimatkan air. Yeah. Okay. Jadi akhir kata saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar Radio Mutiara FM dan juga yang mengikuti kita secara FB Live di atas kesempatan dan juga ruang yang diberikan untuk sesi penerangan ini. Jadi saya harapkan sesi ini dapat memberikan manfaat dan juga informasi kepada semua pendengar Mutiara FM dan yang menonton secara live di FB Live RTM. Jadi sekian saja daripada saya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Encik Muhammad Nizam Umar, Ketua Jabatan Khidmat Pelanggan Perbadanan